Hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said makin jelas, perhiasan ini menjadi bukti. Kabar kedekatan publik adik Atta Halilintar, Torik Halilintar dengan putri Reza Artamevia Alia Mas Said sedikit-sedikit mulai terungkap. Meskipun mantan kekasih dari Fuji ini belum memberikan klarifikasi pada media terkait hubungannya, namun pada setiap momen selalu didapati Torik menjalani aktivitas bersama dengan anak sambung Angelina Sondak, Alia Mas Said. Baru-baru ini Torik Halilintar membagikan aktivitasnya membersihkan sampah di Kali Ciliwung bersama Alia Mas Said. Selain itu, tas Hermes Persis milik Alia Mas Said pernah terlihat di rumah Torik Halilintar. Hubungan mereka kembali diperkuat ketika Geni Faruk dengan hangat menyambut Alia Mas Said di acara 7 bulanan Aurel beberapa waktu lalu. Bak lampu hijau atas hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said, Geni Faruk penuh senyuman hingga memegang tangan Alia saat itu. Tak sampai di situ, jelinya mata netizen yang kembali melihat hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said makin jelas dengan perhiasan kalung yang dikenakan keduanya. Ya, baik Torik Halilintar dan Alia Mas Said kedapatan mengenakan model kalung yang sama. Dikutip dari akun TikTok @outfitbysintas, muncul sebuah foto yang menjadi bukti kalung yang dipakai Torik dan Alia Mas Said benar-benar mirip. Kalung yang dipakai Alia Mas Said berwarna perak dan ada ukiran namanya menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan kalung yang dikenakan Torik Halilintar dengan ukiran namanya sendiri. Kalung inilah yang membuat netizen berspekulasi bahwa Torik Halilintar dan Alia Mas Said benar-benar sudah menjalin hubungan serius. Walaupun demikian, Torik Halilintar enggan memberikan klarifikasi. Entah ada hati yang sedang ia jaga ataukah ingin memberikan kejutan dengan rencana pernikahannya.